Sudah satu minggu saya rapikan. Ada orang datang menawar bagian yang saya rapikan kemarin. Dan alhamdulillah langsung dibayarin teman-teman. Karena melihat bentuk dan gayanya sangat bagus teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Holland Akbar Bougainville. Halo teman-teman YouTube dimanapun kalian berada. Salam satu hobi. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan merapikan bougainville saya yang ada di sebelah kiri saya teman-teman ya. Karena kenapa? Tunas-tunasnya sudah mulai panjang teman-teman. Jadi kita akan lakukan pengikatan tanpa memotong dahan-dahan bougainville kita teman-teman. Karena kenapa? Untuk tunas-tunasnya sendiri itu masih muda teman-teman. Jadi sayang untuk dipotong. Jadi langsung saja kita eksekusi. Jadi teman-teman, hal ini sering saya lakukan kepada bougainville saya yang ada di rumah teman-teman ya, biar kelihatan lebih rapi. Oke, langsung kita eksekusi. Jadi teman-teman, jadi kita perlu menggunakan tali rapia saja teman-teman ya, seperti ini, sama gunting. Oke, jadi kita ambil saja sedikit tali rapianya, lalu kita ikat sesuai keinginan kita teman-teman. Sesuai keinginan kita bagaimana bentuknya. Oke. Nah ini teman-teman, untuk tunasnya sendiri itu untuk menjuntai seperti ini teman-teman ya. Jadi kita ikat ke atas saja. Jadi teman-teman, untuk tunas muda itu tidak saya potong. Karena kenapa? Karena dia masih terlalu muda, masih mau berbunga teman-teman. Jadi belum saya potong. Nih satu lagi tuh nyuntai itu nih, tuh nyuntai ke bawah dia kan, jadi kita ikat ke atas. Jadi bougainville ini sudah 6 jenis warna teman-teman. Cukup teman-teman ya, mungkin seperti itulah teman-teman cara merapikan bunga bougainville yang acak-acakan teman-teman. Jadi perlu kita siapkan tali rapia dan gunting saja untuk merapikannya. Jadi tidak perlu kita lakukan pemangkasan. Kalau tunas muda jangan dilakukan pemangkasan teman-teman ya. Seperti ini kan dia masih muda-muda, masih mengeluarkan calon-calon bunganya teman-teman. Jadi sayang kalau untuk dipotong. Jadi biarkan saja, kita ikati saja menggunakan tali rapia. Dua minggu lagi kita ikati lagi teman-teman menggunakan tali rapia. Jadi bougainville ini sudah 6 atau 7 jenis warna teman-teman. Kita hitung sebentar teman-teman. Saya juga lupa teman-teman ya berapa warnanya. Bougainville variegata putih, variegata pink, Hawaii merah. Merah ini lokal, mikro ungu 5. Bangkok, bougainville Bangkok tuh warna putih 6. Terus bougainville Singapore variegata warna kuning 7. 7 jenis warna teman-teman ya. Tuh, jadi satu pohon ini 7 jenis warna teman-teman. Baiklah teman-teman. Cukup sekian video dari saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video selanjutnya.